kita lihat reaksinya guys. Guys, video ini arep awet 5 detik gas jadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo 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 subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Liko Kebul, channel pemercanan Dewi. Karena nggak ada angin, saya bikin konten mercon lagi. Hari ini kita mau eksperimen menyalakan mercon Whistling Thunder dengan balon air warna-warni. Seperti apa keseruannya, seperti apa reaksinya, sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Liko Kebul. Gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya, cekidot. Oke teman-teman, jadi ini dia mercon yang akan kita nyalakan sore ini adalah Whistling Thunder. Ini ada satu pak. Ini mercon yang biasanya digunakan untuk membuat mercon buntelan. Nanti kita nyalakan di sampingnya balon isi air. Dan ini balon air warna-warni yang akan kita gunakan eksperimen. Ini ada satu ember penuh. Kita review terlebih dahulu. Mantap sekali guys. Ini warna hijau, warna biru, warna kuning. Ini ada warna oranye guys. Mantap sekali. Ini warna ungu sebenarnya. Apakah nanti balonnya bisa pecah? Langsung saja kita mulai eksperimennya. Let's go! Eksperimen yang pertama, kita akan menyalakan mercon whistling dengan 3 balon air, guys. Nanti mercon whistlingnya kita letakkan di tengahnya. Kita letakkan di tengahnya, bosku. Oke, seperti ini. Dan siap kita nyalakan. Kita lihat reaksinya ya. Apakah balonnya bisa pecah? Let's go! Sudah menyala, guys. Kita lihat. Kita lihat. Lanjut yang kedua, kita akan mengambil 6 balon sekaligus guys. Eksperimen yang kedua, kita akan menyalakan 6 balon sekaligus guys. Nanti di tengahnya kita letakkan mercon Whistling Thunder. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap sekali. 6 balon air warna-warni dengan mercon Whistling Thunder. Kita letakkan di tengahnya bosku. Dan siap kita nyalakan. Kita lihat reaksinya. Let's go. Sudah berhasil menyala guys. Wow. 6 balon air langsung pecah semua guys. Lanjut yang ketiga. Selanjutnya kita akan menyalakan mercon Whistling Thunder dengan 9 balon air warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini yang terakhir 9 bosku. Waduh pecah 9, waduh pecah. Dan ini balon yang ke 9. Bisa dikasih untuk mangkok. Oke, mantap ini. Dan siap kita gunakan eksperimen. Let's go. Ini ada 9 balon air warna-warni dan mercon Whistling Thunder-nya kita letakkan di tengahnya bosku. Mantap, siap kita nyalakan. Apakah balonnya ini bisa pecah semua? Kita lihat saja. Let's go. Langsung kita nyalakan. Mantap sekali. Kita lihat. Wow, mejen guys. Karena tadi mejen, kita ulangi lagi. Mercon Whistling Thunder-nya kita letakkan di tengah bosku. Dengan 9 balon air warna-warni. Kita lihat. Mantap. Apakah balonnya bisa pecah? Apakah balonnya bisa pecah? Let's go. Let's go. Wow. 9 balon bisa pecah semua, guys. Mantap. Dan penutupnya kita akan menyalakan dengan semua balon yang ada di sini. Kita hitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, iki lho mari pecah. 9, 10, wow mantap sekali. 11, wow pas guys, ini kelipatan 3 ya, jadi ada 12 balon. Siap kita gunakan eksperimen, let's go. Dan ini penutupnya 12 balon air dengan mercon Whistling Thunder guys. Kita letakkan di tengahnya bosku. Dan siap kita nyalakan. Semoga berhasil menyala. Let's go. Kita lihat reaksinya guys. Lihat reaksinya guys. Wow. Mantap sekali. Wow.
bisa pecah semua, guys. Oke, teman, terima kasih sudah mengikuti eksperimen hari ini. Next video kalian merokas apa? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Karena gak ada angin, kita ramaikan lagi pemercanaan duniawi dan eksperimen. See you, bye.